Oke okay, guys, masih di channel gue lagi. Oke okay, guys, oke okay, guys, balik lagi di channel gue, Chris Lugita, channel GSL guys. Ini gue lagi ketagihan nih guys sama Day 6 yang soundtrack guys. Ini sekarang yang versinya One Pill, judulnya Sofa guys. Ini kenapa ya guys? Ini gue suka banget, audio clear banget, high resolution banget guys. Kalian kayak nonton di IMAX guys, pixelnya tuh tipis-tipis banget, jadi gambarnya clear banget. Ini juga kalau ini bicara sound, soundnya clear banget guys. Oke okay, guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Ceplok. Oke guys, ini bicara Day 6 guys ya. Ini gue sukanya nih guys ya. Mereka band, instrumennya mutlak kan guys. Ada drum, bass, gitar 2, sama keyboard. Tapi yang gue suka dari mereka, mereka bisa explore sound itu makin luas guys. Jadi kayak ibaratnya tuh di panggung kayak mini studio guys. Mereka oprak-aprik, jadi soundnya tuh lebih exciting. Oke guys, ini Day 6 soundtrack yang judulnya Sofa, gue jadi makin penasaran guys. Jujur ya, gue jadi seru guys. Dan which is teman-teman dari MyD juga ngasih tahu, Doon udah mau wamil guys. Akhirnya guys, si Magne itu wamil guys. Aduh, bakal kangen lagi guys Day 6 kapan comeback, gue juga gak ngerti guys. Oke, kita langsung reka aja guys, Day 6 soundtrack Sofa. Ploki-ploki. High pitch, oke. Okay. Oke, okay, sequencer-nya. Saya ibu sound. Oh, belum. Ini masih yang kayak introduce kayak Doon tadi. Tadi juga dibilang gitarnya James Taylor, guys ya. Jujur, guys. Gua sering ngeliat banyak gitar, guys, tapi gua jarang denger kata James Taylor itu, guys. Jadi gua enggak terlalu tahu karakternya, guys. Ya karakternya kayak tadi ya. In-ear mereka tuh enak banget kayaknya. Ih, James Taylor keren ya headstock-nya. Anjir, gokil. Original, oh iya, mereka lagu aslinya tuh dibawain sama Crush guys ya. Rewritten sama Day 6. Katanya dibilang diroba liriknya menjadi bahasa Inggris katanya guys. Lanjut lagi guys. High pitch lagi. Aduh, itu Marshall lagi. Eh, ulang guys. Ulang guys, gila soundnya enak banget kan. Kemudian guys, bentar guys. Aduh, chordnya kebirer. Bassnya ini sequencer guys ya, sama ada pad yang rada bebody bulat itu mid low gitu, area 2000 lagi 200 yang rada gitu, enak banget, gokil. Aransemen itu rese Day 6 guys. Bener guys. Enak banget, ampun. Keyboardnya suaranya. Mainnya juga. Nih guys, banyak keyboardis jago guys, tapi rasa guys. Ini kayak gue ngomongin kayak vokalis guys. Kalau orang semua bisa nyanyi, emang ditakdirkan orang bisa nyanyi. Cuman ada kesulitannya tuh fals, dinamikanya nggak ada, emosinya nggak dapet. Nah, One Pill dapat semua guys, lihat nih guys, asik banget. Oh, nice One Pill. Di Sung Jin gila sih, emang ngeri ya. Oh my god, bahasa Inggris juga asik. Jay, Yangki kan, gua ketipu kan, rese. Cina kuat. Oh, pakai SPD. Oke. Okay. Pakai suara snap ya. Clap gitu. Oh, bener guys ya. Waktu gue pertama kali nge-react Day 6 guys ya, teman-teman bilang, wah ini untuk lagu galau masuknya ke arah-arah Day 6. Dan gue setuju banget sih guys. Ini di sini guys. Ih, lah tuh. Itu guys. Dinamikanya guys. Bagus banget. Yangke. Penjiwaannya guys. Di belakang juga scene asik guys ya. Slow attack gitu. Desainnya seksi sih guys. One Pill udahlah angkat topi guys untuk sound design sih guys. Angkat topi gua. Tuh. Jadi setiap pindah chord dia slow attack ya. Ampun. Eish. Gila. Gila, pakai SPD doang guys. What? Wah, thank you guys, udah kasih rekomendasi kayak gini guys. Gila, gue maksudnya, gue semenjak riak-riak kayak begini guys, gue maksudnya jadi banyak wawasan banget guys, cara aransemen dan segala macam guys. Di sini. What? Geter gue langsung. Oh my god. Oh my god. Enak banget soundnya.
Off. Gila, laptop gue kena muncratan gue, guys. Itu bisa, mereka bisa main ini straight sebenarnya, guys, ya. Dem dem dem. Cuman mereka memilih dem 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 dem. Aduh, enak banget patternnya mereka buat, guys. Ide emang mahal sih, guys. Aduh, enak banget. Si ini udah pure nih, guys. Ini nggak ada bass, guys, ya. Mereka si Yangke main synth bass, guys. Main synth bass. Basis biasa main begini, guys. Dirobot tangannya jadi begini, guys. Ya kan? Jujur, gue gak bisa mainnya, guys. Gue bisa main synth bass, tapi ya butuh fingering dulu, guys, beberapa kali. Tapi yang kayak ini gila sih. Dam 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 dam. Gila, audionya bagus banget, guys. Goks. Ini orang cerdas cermat banget, guys, ya. Dia milih untuk memilih sound snare dari SPD dibanding sound kayak gini karena emang dia butuh sound yang lebih lebar, lebih enggak terlalu organik, guys, ya. Lebih digital, guys. Don't want to you. Ini sakti loh, guys. Kalau kalian perhatiin detail-detail sound ini, guys. Enggak kalian pikir tuh musik tuh hanya ketukan cuma duk-tak-duk-tak. Enggak, guys, karena untuk build the mood itu kita butuh sound yang benar-benar enak banget, guys. Ini dia, guys. Ibarat aktor itu butuh yang ganteng, guys, untuk bisa menghiasi layar kaca. Sedap, analogi yang aneh, guys. Enak banget, yuk. Pak, pak, kayak mukul panci, guys. Gokil pemilihannya. Oh my god, Jay. Ish. What? Lihat nih, guys, perubahan moodnya, guys. Drumnya doang pindah ke snare drum asli di sini, guys. Tak, masih gitu kan? Oh my god. Damn. Ini sial di Day 6, tau gak? Oh my gosh. Oh my god, keren parah. Itu masalahnya tuh di sini ada perintilan juga kayak vocal chop. Oh, ayo. Oh, itu gila, moodnya enak banget, guys. Mereka tahu banget nge-build. Karena gue ada sound, apa, produser juga, guys, teman gue yang khusus buat bikin lagu-lagu British yang main ambience mood gitu, guys. Itu bikinnya rada ribet sih, guys. Jujur, kalau orang nggak ke arah sana untuk produce, nggak bakal dapat mood seperti itu, guys. Ada orang yang produce tuh bisa harus spesifik mood, guys, ya. R&B khusus, pop khusus, British ambience itu beda-beda, guys. Lo-fi. Mereka emang spesialis buat bikin mewek orang, guys. Aduh. Boleh nyontek dikit gak sih? Ini apa yang dikerjakan sama Wonpil di sini, guys? Bentar, guys. Oh, dia tracknya track masih mentah ya, guys, ya. Berarti masih bisa diinin, guys, ya. Soalnya kalau misalkan itu kan biasanya gue render bisa cuma jadi file stereo. Kok ini dia masih banyak track di sini, guys. Oke. Okay. Wow. Dia megang sequencer sama megang waktu, guys, ya. BPM. Suara yang ngerubah karakter kan, guys, ya. Gila, di bumbu-bumbu udang di sini, guys. Lihat permainan right simbalnya si Dawn, guys, di sini, guys. Build mood banget, guys, untuk high frequency. Wow. Wow. Ini pas yang kini, guys. Right simbal. Wey, Dogo, nice. Muka boleh innocent, guys, tapi permainan skill ini nomor satu, guys. Ini, guys. Ini kan kalau kalian perhatiin lagu, ya udah ini ballad biasa denger, tapi lihat spesifik ya, guys, detailnya, guys. Ini gokil, guys. Nggak biasa ini. Aduh, snare juga masuk pad lagi. Sequence. Ayuh, color banget itu. Wah, wow, Wonpil. Gila, mau nangis gue. Mau nangis gue, serius, guys. Enak banget. Oh my god. Jay. Itu Jay kan, guys? Yang kayak yang bener, guys, yang adlibs di belakang itu siapa sih?
Wow. Gila, don't feel it, guys. Don't feel it, guys. Buset, rusak banget nih orang. Gak bener dong gak sih kayak gini. Wow guys, gila guys. Ini gue bakalan gue abisin si soundtrack nih, gila, sound enak banget guys. Ini kayak denger high quality dari audio nih. Mereka mainnya juga enak banget guys ya, recordingnya. Ini tim-tim yang bekerja ini, gue udah kayak apa, udah kayak MC laut guys. Pokoknya ini tapi enak banget guys. Maksudnya audionya benar-benar high quality banget. Kalian ini harus rekomendasi nih video-video ke para maide guys yang belum pernah dengar guys. Gue rasa udah denger juga guys. Tapi yang belum, ini harus gue rekomendasi banget guys. Dari segi teknik audio clear-nya itu semuanya maknyus banget guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris sana, bye-bye.